Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba' Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi diberi kekuatan, masih lagi diberi pemikiran yang waras oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mentaati perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini marilah sama-sama kita mendengar satu hadis daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Umar qala akbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khumsun izabtulitum bihinna wa a'udzu billah أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذي مدوا ولم ينفدوا ينقصوا الميكال والميزان إلا هزروا أخذوا بالسنين وشدة المعانة وأوج السلطان عليهم ولا يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ممتروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول الله إلا سلط الله عليهم وعدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Yang bermaksud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan kami, lalu baginda menyampaikan ucapannya, wahai kaum muhajirin, lima perkara yang aku memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ianya tidak sempat menimpa kamu. Tidak merebaknya perlakuan terkutuk yakni zina dalam sesuatu bangsa sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan merebak jualah ta'un dan wabak penyakit yang belum pernah berlaku kepada manusia terdahulu. Tidaklah mereka mengurangkan
sukatan dan timbangan melainkan mereka dihukum dengan kemarau panjang, kesempitan hidup dan kezaliman pemerintah. Tidak mereka menahan harta mereka dari mengeluarkan zakat, melainkan mereka ditahan dari mendapat hujan dari langit. Kalau tidak kerana binatang ternak, pasti mereka tidak mendapat hujan. Tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa Taala dan perjanjian Rasulnya, melainkan Allah menjadikan musuh dari kalangan orang luar menguasai dan memerintahkan mereka dan merampas sebahagian harta hak mereka. Tidaklah pemerintah-pemerintah di kalangan mereka memerintah tanpa berpandukan kitab Allah dan memilih dalam melaksanakan perkara yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, melainkan Allah menjadikan kemusnahan mereka berlaku kerana perbalahan sesama mereka. Hadis ini riwayat Imam Ibn Majah dan juga Imam Hakim. Satu hadis yang panjang. Yang nak mengingatkan kepada kita bahawa Nabi pernah memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Taala kepada kaum muhajirin. Disebut dalam hadis ini sebanyak 5 perkara yang Nabi mohon dengan Allah Subhanahu wa Taala kepada kaum muhajirin supaya tidak sempat untuk menimpa kaum tersebut. Dan hadis ini di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah, yakni huru-hara dan malapetaka yang menimpa umatnya selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Nabi nak menyatakan kepada kita bahawa dalam memberi amaran, malapetaka dan bala bencana yang menjadi hukuman dan balasan Allah Subhanahu wa Taala kepada 5 jenis perlakuan manusia. Dan yang kita baca tadi Nabi sebut 5 perkara. Yang pertamanya Nabi sebut apa? Tidak merebaknya perlakuan terkutuk zina dalam sesuatu bangsa sehingga mereka melakukannya secara terang-terangan, melainkan merebak jualah taun dan juga wabak penyakit yang belum pernah berlaku kepada manusia yang terdahulu. Perlakuan zina, walaupun hari ini bukanlah kita sebut tak berlakunya perbuatan zina ini secara terang-terangan, tetapi kalau kita melihat suasana hari ini, orang kata bibit-bibit untuk menjadikan perkara tersebut sebagai zina terlalu banyak di hadapan mata kita. Tak. Sebab itu Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran menyatakan wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Allah pesan kepada kita bahawa jangan dekati. Maksudnya bukan buat dekat pun Allah Taala larang. Kerana ini di antara satu pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala supaya tak berlaku pada umat manusia. Tapi sebenarnya hari ini kita melihat suasana yang ada hari ini dengan kemajuan dunia yang ada hari ini, sebenarnya banyak dah orang kata terbukanya kepada amalan ini, kepada perlakuan zina ini. Tak. Hari ini dah manusia tidak segan untuk berjoget di hadapan orang ramai. Ha. Kalau kita tengok dalam media sosial, buat video sikit berjoget. Tak. Terutamanya orang puan lah.
Walaupun ditegur dan dinasihat, tapi mereka masih lagi menggunakan kaedah, di antaranya juga dalam untuk mempromosikan produk-produk kecantikan. Tak. Bila ada ustaz-ustaz tegur, macam-macam isu lah. Sebab apa tegur saya je, orang lain pun ramai lagi joget. Tak. Dengan berpakaian seperti tidak menutup aurat, seperti tidak berpakaian teruk. Dengan berpakaian ketat, dengan berpakaian yang tidak cukup kainnya, dan ini sebenarnya membuka kepada pintu zina. Keluar daripada rumah, contohnya berpakaian tidak menutup aurat. Ini membuka ruang kepada berlakunya perbuatan zina itu sendiri. Bila adanya perbuatan ini, maka banyaklah berlakunya kisah ataupun kes-kes sosial yang lain, buang anak dan sebagainya. Kalau dulu dengar kata ada nak bagi kondom percuma, macam-macam lah penyelesaian yang tidak memberi penyelesaian tetapi memberi mudarat yang lebih besar kepada umat manusia. Kalau kata bagi kondom, adakah kita nak menyekat ataupun nak menggalakkan? Tak. Sebab bila berlakunya penzinaan, ada kes buah anak, ada yang mengandung tanpa nikah dan sebagainya, ambil bagi kondom. Kalau kita bagi ni, adakah kaedah penyelesaian ataupun kaedah menggalak? Kalau kita fikir secara logik pun, ambil. Tak apa. Tak. Bagi. Maksudnya menggalakkan untuk lagi buat. Tak menyekat pun. Yelah, menyekat berlakunya, orang kata, melekat berlakunya, orang pun mengandung. Tapi, masih juga melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesalahan ini pula adalah berlaku secara berluasa, terang-terangan dan juga tersebar luas di kelompok manusia sehingga tidak terkawal dan tidak pula mendapat bantahan. Hari ini kalau kita melihat suasana yang ada, kita yang menegur disalahkan. Kenapa? Kerana ini ikut pandai dia lah, orang kata. Tu hak dia. Satu lagi, kubur masing-masing. Ayat orang Melayu tak? Bila kita tegur sikit, kubur masing-masing. Sebab kubur masing-masing lah kita kena tegur, menegur di antara satu sama lain. Kalau duduk dalam kubur dua orang sekali, tak apa. Tak, kita nak jawab, boleh curi orang sebelah. Tolong jawab, bagi jawapan. Tak. Sebab kubur seorang-seorang ni lah, kita kena saling nasihat, menasihati supaya kita semua mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi kalau kita tengok hari ini, tak, dengan teknologi yang ada, seperti mana yang saya selalu sebut. Sebab apa? Dengan teknologi yang ada hari ini, kita boleh buat duit. Kita tengok ramai mana orang yang berjaya hari ini, bukan orang kerja jabat ke, orang kerja ada bisnes ke, tak. Tapi maksudnya bisnes online je. Buat live secara langsung pukul 2, pukul 3 pagi. Tak, macam-macam. Dalam keadaan itulah menyebabkan terjejohnya manusia ini kepada perbuatan zina. Kadang-kadang kita tengok orang kita ni, yalah, cakap sendiri betul dah, menasihati orang lain. Tapi contoh sekarang ni dengan TikTok tak, yang ada akaun TikTok boleh tengok lah. Maksudnya pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, ramanya manusia-manusia yang ada dalam handset. Dulu kita 10 malam kita tidur dah. Tapi learning 10 malam dah, pukul 1 pagi mereka ni masih ramai lagi duduk dalam handset. Macam-macam lah. Tak. Hak buat molek, tak ada masalah molek dah. Tak. Hak molek ni, molek lah. Hak ada moleknya kita nak kabur ni. Tak.
supaya menjadi peringatan kepada kita semua tak berlaku kepada diri kita. Jadi justru itu peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini amat patut diberi renungan dan mendapat perhatian yang selayaknya demi memelihara kesejahteraan umat dan mengawal mereka daripada perlakuan dan juga sikap yang boleh mengundang bahaya dari langit lantaran kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab selalu kita sebut bala yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala ni bukan mari atas kepada mereka si pelaku. Tapi bila marinya bala Allah Subhanahu wa taala ni, kita semua yang akan terkena walaupun kita tak buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Islam ni bukan sahaja bercakap tentang diri sendiri, kita bercakap berkenaan dengan masyarakat. Tak, buat baik sesama kita. Kalau kita nak hidup seorang, hidup seorang lah, tak mari dah sejik, tak, buat amal ibadat rumah je, wujudkan satu bilik khas, tak, dalam tu buat amal ibadat, tak capur orang. Tapi itu bukan yang Islam aja, tak, Islam aja supaya kita bermasyarakat dan juga saling nasihat menasihati supaya semuanya di antara kita ni mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apatah lagi hadis yang kita baca ini membawa pembuktian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila perkara yang disebut oleh baginda ini benar-benar terjadi dan dapat ditonton dengan sejelas-jelasnya pada hari ini oleh kita semua. Tak. Apa yang Nabi sebut dulu ni, hadis ni yang Nabi sebut kepada para sahabat dan juga kaum muhajirin ini sebenarnya berlaku di hadapan mata kita hari ini. Tak. Contoh tadi kita sebut zina. Banyak berlaku sebenarnya di hadapan kita. Yang pertama tadi kita sebut zina secara berluasa. Ni ubat yang tak ada orang kata penyakit yang tak ada ubat. Sebab ubat dia tidak disediakan. Ubat ni yang mari daripada diri kita masing-masing. Atas kesedaran beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari pembalasan. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu taala, ingat bahawa selepas hidup ni adanya kematian dan selepas itu adanya pembalasan syurga dan neraka, pasti kita akan tidak terjebak dalam semua perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab itulah dalam hidup bermasyarakat, hubungan di antara lelaki dan perempuan ini mestilah terkawal. Mesti dikawal. Walaupun baik sebagaimanapun kita berkawal, bila lelaki dan juga perempuan mahram mestinya ada batasan-batasan yang perlu kita jaga. Kerana Islam telah meletakkan batasan ini. Tak. Dan zina ini sebenarnya adalah satu masalah sosial yang terbesar dalam hubungan antara lelaki dan juga perempuan. Islam bukan sahaja melarang perlakuan zina, bahkan Islam juga menyuruh menutup setiap pintu dan jalan yang bawa kepada zina. Tak macam kita sebut tadi. Orang puan kalau nak keluar rumah, mestilah berpakaian menutup aurat. Begitu juga lelaki, bukan kata orang puang je. Sebab zina ni orang lelaki tengok orang puang, orang puang tengok orang lelaki. Tak. Dan ada pula spesies orang lelaki minat orang lelaki, orang puang minat orang puang. Tak. Macam-macam spesies. Dan perkara ni bukan sahaja ada dalam zaman kita, tapi berlaku pada zaman Nabi juga. Tak. Jadi pintu kepada perbuatan ni banyaklah. Dak antaranya perbualan, cakap. Dak laki dengan puang cakap. Anak-anak kita kadang kena perhati, duduk sekolah orang kata duduk berkasih, bercinta, cinta monyet. Dak bercakap. Learning pula dengan WhatsApp.
Kadang-kadang kita tak dengar dia cakap, nak dengar kan dia duduk tahi wasat kan. Tak? Pandangan juga memberi, membuka pintu kepada tak masalah zina ni. Keluar rumah pakai seksi, orang lelaki tengok, jalan pula seorang. Macam-macam. Tak? Pembacaan juga macam wasat dia. Tak? Mula tanya je, apa khabar, makan tak lagi, duduk mana. Dia pun agak lah, sikit. Pakai baju kalem dia hari ni. Tak? Makan nasi lauk benda. Macam-macam lah. Mandi pukul apa hari ni. Tak? Sikit. Bak benda ni kita pernah jumpa. Tak? Pernah jumpa. Dan dia ni pula, antaranya lagi, dengan teknologi yang ada ini, dengan pelbagai rancangan ataupun juga bentuk hiburan yang ada, tontonan daripada anak-anak kita juga kena perhatikan. Tak, kadang-kadang kita tak buka, tapi kadang-kadang iklan yang ada tu mari nitah dalam headset kita. Macam-macam lah media sosial ini. Sentuhan dan juga langkahan yang menggerakkan nafsu untuk melakukan maksiat ini adalah dosa dan dianggap zina kecil. Maksudnya tengok headset, bukan kata kita buat zina ada orang puan tak. Tengok headset pun dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, itu juga zina dan dianggap dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zina ini adalah satu dosa besar bagi pelakunya yang memerlukan taubat yang bersungguh-sungguh. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masyarakat kita semua perlu bertanggungjawab untuk membendungnya dengan melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala bagi kesalahan ini. Tak. Jalan penyelesaian dia adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok hari ini, kadang-kadang orang yang zina walaupun masuk ke mahkamah dan sebagainya, tak, diberi penginapan. Contoh ada penginapan orang yang mengandung luar nikah dan sebagainya, tapi tanpa didikan ataupun ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, mereka tidak akan beranggapan bahawa itu salah. Tak. Macam tadi lah kalau kata bagi kondom. Dah orang bagi. Bagi kondom tu sebab tak mahu mengandung. Bukan kata kamu jangan zina. Tak. Bagi kondom untuk menghalang daripada berlakunya orang mengandung. Ia kohol zina. Tak. Pulak kita tengok. Yalah, tempat kita ni jual gitu je kok. Kalau pergi 7E ke apa, dekat kaunter gitu je jual. Dulu kita tak perasan kok. Macam kita dulu, kita penuh dengan sahabat-sahabat ni. Kalau biasa kita pergi malang, malang awal tahun. Tak. Nak masuk tahun baru ni, kita buat lah rondaan di sekitar drawbridge. Tempat-tempat yang orang kata tempat biasa-biasa orang lepak. Tak. Pernah saya jumpa plastik kertas tu. Kita ingat ke SIM card digi buat warna kuning. Tak. Ambil kita baca lah. Bukan SIM card rupanya. Kondom. Tapi tak ada apa tu, kotak dia saja. Dan pernah jumpa tak pasangan-pasangan yang ada kadang-kadang di siang hari. Hak pernah berlaku di kawasan Legong siang hari. Tak. Kadang-kadang bukan orang sini. Orang belah-belah lain tu. Kita jumpa. Mana kadang-kadang, jelas maksudnya kalau pihak berkuasa tidak ambil tindakan yang sepatutnya, ianya tidak memberi kesan kepada orang nak melakukan zina. Tak. Ada sahabat-sahabat kita hak ronda siang hari pernah jumpa. Waktu makan tengah hari je. Orang kan keluar rehat pukul satu tu. Dah di lagu mana ada orang nak pergi masa tu. Dengan panasnya. Tapi benda ni ada berlaku di kalangan masyarakat kita. Tak.
Jadi cara nak atasinya adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat jelas dalam perundangan Islam, dalam perundangan syariah. Tak. Kalau kata masuk jaga pun, masuk seminggu atau lepas mula. Tak. Sebab itulah hari ini kita nak melihat undang-undang Islam ni tertegak dalam negara kita. Dak, kalau hukum Islam jelas. Allah Taala sebut kalau zina 100 kali rotan bagi yang mereka belum kahwin, dan rejam sehingga mati bagi yang telah berkahwin. Dan perkara ni ada sejarah pada dalam sejarah Islam. Bukan tak ada contoh, ada. Tak. Dan berlaku juga kalau kita tengok di negara jiran kita, di Indonesia dan sebagainya, ada yang mengamalkan hukum Islam secara total ni. Tak, kita tengok kalau Indung, dia ada. Mana rotang di kalai ramai. Macam kes kita di Terengganu dulu, orang buat di mahkamah syariah tu kan. Bicara. Tu pun sebenarnya bila buat di Terengganu, habis satu dunia bising. Bak buat gini. Sebenarnya hukum Islam ni nak menjatuhkan hukum ini bukannya mudah. Tak, sebab tu adanya pendakwaan, adanya pembelaan diri dan sebagainya. Peguang bela-peguang bela ni kalau kita tengok nak jatuhkan hukum ni bukan mudah. Sebab tu baru ni saya dengar satu kuliah yang menyatakan kepada kita ni, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh kita sebutlah ni peguanglah sahabat-sahabat mencari hujah supaya tidak dijatuhkan kesalahan tersebut kepada mereka yang buat perkara yang tak molek. Maksudnya dalam Islam ni nak jatuhkan sesuatu hukum tu bukan okey mencuri contoh kerak tangan lalu dok. Tapi adanya prosedur yang kena selidik sebab apa dia curi. Tak, sebab apa dia zina. Banyak persoalan-persoalan yang akan ditimbulkan. Tak. Curi sebab apa? Curi susu dan susu kedai. Tak. Cek-cek sebab nak bagi anak makan dan sebagainya. Menyebabkan kita, peguam bela ni kalau ikut dalam Islam, perlu mencari jalan supaya si pelaku ni tidak dikenakan hukuman. Bukan maksud membela kepada orang salah, tapi nak menjatuhkan hukuman sesuatu hukuman ni, dia perlu selidik sebetul-betulnya supaya sebab apa berlaku perkara tersebut. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran keras kepada kita, jika masyarakat Islam mengambil sikap tidak bertanggungjawab dengan membiarkan perlakuan terkutuk ini berlaku tanpa ditanangi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, jika meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mengundang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diduga, iaitu penyakit baru yang belum wujud dalam pada masa yang lalu. Ya. Maksudnya kalau kita tak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala ini, kita mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada zaman dahulu, yang tidak pernah berlaku pun pada zaman dahulu. Dan hari ini banyaklah kalau kita tengok penyakit-penyakit yang ada. Tak. Yang Allah Ta'ala ujikan kepada kita ni, tak, contoh macam apa ni, adanya COVID dan sebagainya. Walaupun di sana ada yang sebut propaganda lah sebagainya macam-macam, tapi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mesti meletakkan sesuatu yang ada ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita sedar bahawa kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita melihat dalam perubatan moden yang dikejutkan dengan penyakit, dak, kesan daripada zina ni adalah AIDS. Dulu tak ada pun. Ya, kalau kita baca pun tak ada lah perkataan AIDS dulu penyakitnya. Dak. Yang belum diketahui rawatannya. Sampai hari ni walaupun ada ubat-ubat yang dikeluarkan oleh pakar perubatan, tapi masih lagi belum mampu untuk
menyembuhkan penyakit dengan sepenuhnya. Ini kesan daripada tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang disebut. Tak, Nabi memohon perlindungan supaya tak berlaku kepada kita. Dan yang kedua dalam hadis ini Nabi sebut apa? Nabi sebut adalah berkenaan dengan penipuan dalam sukatan dan juga timbangan menyebabkan kemarau panjang, kesempitan hidup dan juga kezaliman penguasa. Ini peringatan kepada kita, tak, terutamanya orang yang tak melakukan jual beli. Tak, lapangan ekonomi mendapat perhatian seadanya di dalam sistem Islam yang syumur. Sebab tu Islam ini dia tidak merangkumi kepada cara hidup je. Islam ni merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita. Tak. Kalau tadi berkenaan kita sebut dengan akhlak, sikap kita. Yang kedua ni Nabi beri peringatan kepada kita dalam soal ekonomi. Tak, supaya berlakunya jual beli di antara kita ni mengikut kaedah Islam. Ha, jangan tipu dalam jual beli. Dan ekonomi Islam ni tertegak di atas sifat jujur dan amanah dalam hubungan sesama manusia. Tak. Ha, ada setengah-setengah orang nak untung, nak cepat kaya, nak cepat pergi Mekah. Tak. Ha, depan pembeli betul dah timbang sekilo. Ha, patang lepa, pusing kiri, pusing kanan sikit, buat lagi mula. Jadi 900 gram. Ada di kalangan kita. Tak. Berlaku. Kalau sebelah luar, so kira lah. Tak. Banyaknya perkara-perkara yang semikian berlaku. Peniaga yang jujur dan juga amanah dihimpunkan bersama para nabi dan juga siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat. Dengan sikap jujur dan amanah ni, tak, kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan para nabi, para syuhada dan juga siddiqin. Jadi peranan mereka yang sangat besar dalam membawa kebahagiaan kepada kehidupan dunia manusia dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melayakkan mereka dihimpunkan sebaris dengan manusia berbakti yang lain. Tak, walaupun keadaan hari ini dengan situasi ekonomi yang sangat kita sebut yang sangat ketara, tak, dengan harganya semakin naik dan sebagainya, tapi tidak menjadikan satu alasan kepada kita untuk melakukan penipuan dalam jual beli. Penyakit manusia yang ada dalam perniagaan ni adalah tamak. Tak, dalam urusan perniagaan dan menipu untuk mendapat keuntungannya lebih. Kadang-kadang orang kita dia berkira beli sekilo buah epal. Tak, sutir epal tu letak awal timbang 900 gram, 950 gram. Letak sutir lagi jadi sekilo, sekilo lebih 50 gram. Gelder ambil buang waktu cari hak kecil sikit. Tak. Sebab nak timbang betul-betul sekilo. Tak. Sebab apa? Sebab dia takut rugi. Bila rugi tak ada untung. Tak, sebab dia untung rugi je. Kalau kata lebih 50 dia mikir, oh habis dah, paling-paling tidak pun 5% habis. Tak, we korang 5%. Kebanyakan orang kita dalam niaga gitu lah. Ia nampak ruginya 50 gram tu, tapi tidak mendapat, ia tak nampak kelebihan memberi dalam Islam. Tak. Orang tak nampak. Bagi lebihnya sebenarnya Allah Ta'ala tambah rezeki. Tak, mari seorang pembeli, we lebih sikit. Kata, nampak dah sekilo timbal-timbal tu letak sutir lagi sekilo 200 ke apa. Dapat lebih. Tak. Orang tu mari sokmo beli kat kita. Sebab apa? Kalau pergi kat dia kata, ada sokmo lebih. Hak tu, hak mari sokmo tu rezeki Allah Ta'ala tau. Kadang-kadang kita tak nampak. Kita buat kurang ataupun cukup-cukup sekilo. Tak, orang beli, Allah lebih sikit je tukar semula. Aku tak pergi dah kedai ni. Tak. Gitu orang kita. Tak. Macam tak tu je kedai ni, pergi kedai lain. Sebenarnya untung ke rugi kalau gitu? Rugi lah. Sebab kita berkira-kira dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mereka yang melakukan penipuan ni mengharapkan kemewahan hidup. Tak, lebih sikit kita anggap untung dah, dah jual gini boleh muka, tapi sebenarnya merugikan dalam kehidupan kita. Tak. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada bangsa yang mengamalkan ketamakan ini dan juga penipuan ini ialah kemarau panjang. Tak, kesukaran dalam mengharungi tekanan, menyara kehidupan dan juga penindasan yang dilakukan oleh pemerintah yang rakus dan juga zalim. Dalam keadaan ekonomi kita yang ada hari ini, tak menyebabkan berlakunya tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Sebab itulah mungkin punca juga tak berlakunya keadaan tersebut ni menyebabkan orang yang semakin rasa sedikit, bila rasa sikit rugi tu jadi tamak kepada kemewahan yang menyebabkan sebenarnya tak ada keuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi lebih semua hidup kira, bagi lebih ia kira rugi. Tapi sebenarnya tak, dalam rezeki kita ni adanya rezeki orang lain. Ia puncanya sebab tak percaya kepada rezeki Allah Taala. Tak, sebab tamak se. Sebab tak percaya kepada rezeki Allah Ta'ala. Tak. Mana perbandingan kalau kita buat bulan puasa dengan bulan tak puasa. Contoh kutipan di masjid. Beza tak? Hari Jumaat tu setiap minggu tu kita mari kan. Semua hari Jumaat tu. Kalau bulan puasa, berapa kita letak seminggu pada hari Jumaat tu? Dengan hot learning. Beza tak? Tak imam akaruk, beza. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak nampak. Kita ingat bulan puasa je kot, sedekah ada ada pahala banyak. Tak, sebenarnya tak, amalan sedekah tu pun telah memberi orang kata rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga disebut dalam hadis ini adalah berkenaan dengan tak, Nabi mohon untuk berlindung daripada menahan harta dari zakat seperti menahan hujan daripada langit. Zakat ini adalah rukun Islam sebagaimana yang kita maklum dan juga sebagaimana juga solat. Zakat diambil daripada harta tertentu dalam kadar tertentu untuk golongan tertentu. Zakat menjadikan syiar kehidupan bermasyarakat supaya Islam yang menghendaki supaya mereka yang senang menolong yang susah, yang mampu membantu mereka yang kurang mampu, dan ianya lahir dari akidah membawa harta adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menguji sebahagian manusia dengan harta sebagai amanah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihat siapa di kalangan mereka yang boleh menunaikan amanah dan siapa yang khianat kepada harta tersebut. Azan dah ke? Azal. Jadi yang ketiga ni berkenaan dengan harta, berkenaan dengan zakat. Tak, kadang-kadang orang takut nak keluarkan zakat kerana rugi. Tak, duit yang telah dia bekerja, yang telah dia kumpul dan sebagainya, dia takut nak keluar kerana menyebabkan tak berlakunya tak mendapat rahmat dan juga berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang rusing, sebab apa bisnes aku tak maju dan sebagainya. Tak, bila cek-cek sebenarnya tak pernah keluar-keluar zakat. Perkara ni banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Sebab fikir. Tak, fikir perkara-perkara yang tidak membawa keuntungan dalam kehidupan kita. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada beberapa perkara lagi yang disebut dalam hadis ni. Tak. Ada lima yang kita baca, baru dua setengah, zakat pun tak habis lagi ni. Tak. InsyaAllah mudah-mudahan perkara yang kita sebut pada malam ini menjadi satu perkara yang kita ambil perhatian. Ambil perhatian supaya ianya tak berlaku di kalangan masyarakat kita. Tak. Bukan maksud bila sebut, Nabi sebut dalam hadis ni berkenaan dengan zina, tapi jangan kita mikir itu saja. Banyak lagi perkara-perkara kelakuan-kelakuan manusia yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ni.
Tak banyak sangat. Sebab apa? Sebab manusia ni dia lebih kepada nak puas nafsu dia. Tak. Sebab itulah saya kata sebut tadi, kalau kita sedar hakikat kehidupan kita ni, tak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari akhirat itu, tak hidup kita selepas akan ada kematian, dan selepas kematian itu adanya pembalasan, kita akan terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan mikir dan berlain. Sebab kita yakin bila kita buat sesuatu perkara ni akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan bagi balasan. Buat baik, Allah Taala bagi balasannya baik. Buat jahat, Allah Taala bagi balasannya jahat. Tak, buat baik dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat perkenan dan rahmat daripada Allah, Allah Taala akan bagi syurga kepada kita. Dan yang lawan Allah Subhanahu Wa Taala, lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, lawan Nabi, itu terang. Tak, Allah akan humbang mereka ni ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk di kalangan mereka yang dihumbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam api neraka, dan kita mohon sungguh-sungguh supaya Allah Taala himpunkan kita bersama para syuhada, para nabi dan juga para siddiqin insya-Allah, dan akhirnya Allah Taala masukkan kita dalam syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu sajalah pada malam ini, mudah-mudahan mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'unzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.